Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Lady Andini. Saya dari Gizi Tingkat 2 Stikes Ngecak Keluarga. Pada kesempatan kali ini saya akan praktikum Taste of the World, yaitu pembuatan salad kontinental, dan saya mendapatkan simple salad. Selamat menyaksikan videonya. Untuk bahan-bahannya, yang pertama ada kentang, lalu yang kedua ada mayones dan bubuk cabai, dan yang ketiga bahannya yaitu ada garam dan lada bubuk. Langkah yang pertama, kita siapkan minyak di atas wajan, lalu nyalakan api yang kecil. Setelah minyak panas, masukkan semua kentang yang sudah dicuci bersih ke dalam minyak panas. Setelah itu, goreng hingga 20-25 menit. Setelah sudah 20 menit, sekarang kentangnya kita angkat, lalu ditiriskan sampai minyaknya benar-benar sudah tidak kadar. Setelah itu, masukkan kentang yang sudah digoreng tadi ke dalam itu. Ini kentangnya sudah kita bumbuk. Lalu masukkan 2 cangkir garam dan 2 cangkir lada bubuk. Setelah itu, masukkan lada bubuk dan masukkan saus dan mayonesnya. Setelah dimasukkan, dengan kekenangannya kita aduk sampai rata, sampai benar-benar si kentangnya ini dilumuri oleh bumbu-bumbu yang tadi. Setelah semuanya sudah tercampur dengan rata, sekarang saatnya kita susun di atas kentang. Susun semuanya sampai benar-benar tersusun. Dan ini dia potato salad. Simple, mudah, dan praktis. Dan bahannya juga dapat kita jumpai di mana saja. Selamat mencoba. Dan itu adalah video dari pembuatan salad kontinental, yaitu simple salad. Selamat mencoba.